lebih terdalam. Shalom jemaat Tuhan yang hadir di sini. Apa kabar? Kurang kedengeran ya yang di sini. Apa kabar? Luar biasa. Puji nama Tuhan. Sungguh kami sangat bersukacita. Amin. Karena selalu merasakan kebaikan Tuhan. Boleh lambaikan tanganmu, boleh komen, katakan haleluya. Puji Tuhan. Woo. Baik, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur Tuhan akan kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, Engkau selalu memperbaharui hati kami Tuhan. Kami ada di sini Tuhan, itu semua karena Engkau Yesus. Karena penyertaan-Mu yang sungguh sempurna bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa. Engkau terus melingkupi kami Yesus. Biarlah urapan-Mu terus mengalir bagi setiap kami Bapa. Sungguh kami sangat mengucap syukur Yesus. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Allah Roh Kudus penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku hidupku.
Bagimu
katakan bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Sungguh Engkau kudus Bapa, Engkau mulia. Terima kasih Yesus, terima kasih, terpujilah namamu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Woo, boleh katakan terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Woo. Sungguh kami merasakan hadirat Tuhan, amin. Kita merasakan kebaikan Tuhan terus-menerus, amin. Terjadi di dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Katakan haleluya. Mari kita puji Dia, mari kita masuk gerbangnya dengan hati yang penuh syukur. Sebab Dialah Tuhan yang sungguh teramat baik. Haleluya. Mari tepuk tangan, saudara. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di Yesus baik. Thank you Lord.
pujilah nama Tuhan. Saya persilakan jemaat Tuhan yang ada di sini, boleh silakan duduk. Tetap dalam hadirat-Nya. Terima kasih Yesus. Sungguh kami nikmati Tuhan kebaikan-Mu, kasih setia-Mu Yesus. Betapa dahsyat Engkau Yesus. Terima kasih. Selami pikiranku.
dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Kami merasakan bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Allahku yang luar biasa, Allah yang tidak tergoncangkan Tuhan. Kami bangga memiliki Engkau Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu pada malam hari ini, kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Mari urapi hamba-Mu Tuhan, urapi kami semua yang mendengar firman Tuhan pada malam hari ini. Agar kami boleh, oh Tuhan mau belajar mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan firman Tuhan kami dengar pada malam hari ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Luar biasa pada malam hari ini kita boleh merasakan sukacita. Kita boleh merasakan hadirat Tuhan menjamah setiap kita yang hadir pada malam hari ini. Puji nama Tuhan. Pada malam hari ini kita akan belajar belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada malam hari ini adalah tetap berdiri teguh, jangan goyah. Puji nama Tuhan yang akan kita baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 57 sampai yang ke-58. Tetapi yang saya mau baca yang ayat yang ke-57. Saya akan baca. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Puji nama Tuhan, patut kita mengucap syukur kepada Tuhan, Allah kita yang luar biasa, yang telah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Baik, puji nama Tuhan, kemenangan mengenai apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut ya, kuasa maut sudah dikalahkan. Puji nama Tuhan ya, patut kita mengucap syukur mempunyai Allah yang hidup dan kita bersyukur. Pada malam hari ini, kalau kita ada di tempat ini pada malam hari ini, karena kita mempunyai Allah kita yang hidup. Dia rela mati untuk menebus dosa-dosa kita. Ya, dia disalibkan pada hari yang ketiga, dia bangkit. Ya, kebangkitan Yesus Kristus adalah dasar penting dari iman kita. Jadi kalau Yesus bangkit, kita bersyukur. Kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sia kita datang di tempat ini. Tetapi kalau karena Yesus bangkit, maka kita ada di tempat ini pada malam hari ini. Luar biasa, puji nama Tuhan. Ya, saya tidak akan membahas lebih panjang lagi tentang kebangkitan Tuhan karena saya tahu bahwa ya sebelumnya Pak Gembala sudah menyampaikan firman Tuhan begitu luar biasa ya. Pak Pastor Roy juga sudah menyampaikan mengenai kebangkitan Tuhan Yesus ya. Saya hanya ingin mengingatkan kembali ya, tanpa kebangkitan Kristus sia-sialah iman kita. Jadi tanpa kebangkitan Kristus sia-sia iman kita. Kalau Yesus tidak bangkit maka sia-sia kepercayaan kita kepada Tuhan. Kalau Yesus tidak bangkit maka percuma kita ada di tempat ini. Karena Yesus bangkit maka kita ada di tempat ini pada malam hari ini ya. Puji nama Tuhan luar biasa ya. Tuhan Yesus memperoleh kemenangan yang telah mengalahkan kuasa maut ya. Ia telah menyelesaikan karya penebusan. Kita bersyukur kepada Tuhan ya. Kita bersyukur Allah telah datang ke dalam dunia ya, dia menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Harusnya kita yang harus menanggung dosa-dosa kita ya. Tetapi Tuhan itu Allah yang penuh kasih. Dia mau datang ke dalam dunia. Untuk apa? Untuk menebus dosa kita ya. Untuk menyelamatkan kita. Luar biasa, kita patut bangga memiliki Tuhan. Kita itu Allah yang luar biasa, Allah yang setia ya. Allah yang mengasihi kita ya. Mengadakan Yesus datang untuk mengadakan apa? Pendamaian bagi manusia dengan Bapa ya. Dan menganugerahkan keselamatan kepada semua manusia yang percaya ya. Jadi semua yang percaya kepada Tuhan, siapa yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan ya. Kita bersyukur pada malam hari ini karena kita sudah menerima Tuhan, kita sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Dan puji nama Tuhan, kita diselamatkan luar biasa. Kita memperoleh kehidupan yang kekal luar biasa ya. Jaminan yang pasti memperoleh hidup yang kekal. Jadi hidup kekal adalah jaminan yang pasti. Kalau kita percaya kepada Yesus, pasti kita masuk surga. Pasti kita memperoleh kehidupan yang kekal. Puji nama Tuhan, luar biasa. Patut kita mengucap syukur kepada Tuhan. Nah kalau kita baca di dalam ayat yang ke-8, ayat yang ke-58, di sini dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan jerih payahmu tidak sia-sia. Itu sebabnya mari Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jangan kita harus tetap berdiri teguh.
jangan goyah ya, berdiri teguh. Mengapa kita harus berdiri teguh ya? Tuhan sudah mengalahkan maut ya, kita sudah memperoleh kemenangan ya. Tuhan sudah memberikan kemenangan bagi kita umatnya. Itu sebabnya kita tetap berdiri teguh, jangan goyah. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, mungkin banyak hal-hal yang menerpa dalam kehidupan kita, masalah demi masalah yang menerpa kehidupan. Ingat, Tuhan Yesus sudah mengalahkan, Tuhan sudah memberikan kemenangan bagi kita umatnya. Patut kita tetap berdiri teguh, jangan goyah ya. Bapak yang dikasih Tuhan, kalau satu pohon ya, saya mengambil satu apa namanya sedikit ilustrasi ya. Pohon yang besar sekalipun dia, pohon yang besar ya, ketika dia ditempa badai, ya ditempa badai, pohon itu akan rubuh ya. Pasti akan rubuh, tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan ya. Badai boleh datang di dalam kehidupan kita, apapun boleh datang menimpa kehidupan kita. Ingat bahwa kita mempunyai Tuhan Allah kita yang luar biasa. Dia akan selalu menopang kehidupan kita. Itu sebabnya mari kita tetap berdiri teguh apapun yang terjadi ya. Dunia boleh digoncangkan apapun juga, tapi ingat kita punya Tuhan Allah kita yang luar biasa. Tuhan yang kita sembah, Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kalau sampai saat ini kita masih ada, itu karena kasih setia Tuhan, itu karena kemurahan Tuhan, itu karena pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Patut kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Ya luar biasa, saya bersyukur kepada Tuhan yang saya sembah ini ya. Sampai saat ini saya tetap setia mengiringi Tuhan, karena saya bisa merasakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa. Dulu saya tidak mengenal Tuhan, tapi Tuhan mengasihi saya. Tuhan menyelamatkan saya dari apa? Dari Tuhan mengampuni saya setiap dosa-dosa yang saya lakukan. Tuhan mengampuni saya dari segala dosa dan pelanggaran saya, sehingga hidup saya disucikan, dibenarkan. Luar biasa, patut kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita disucikan, dikuduskan, luar biasa. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu sebabnya pada malam hari ini, kita tetap harus tetap berdiri dan jangan goyah, tetap teguh di dalam Tuhan. Kita mempunyai Allah yang tidak tergoncangkan. Jadi sebagai umatnya, kita tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Apapun yang menimpa kita, yang menghantam, yang menerpa kehidupan kita, kita percaya bahwa Allah yang menjadi pembela buat kita, bahwa Allah yang memberikan kemenangan buat kita. Bapak yang dikasih Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan ya. Pasti kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, setelah kita diselamatkan ya, setelah kita menerima anugerah daripada Tuhan, saya percaya bahwa kita semua pasti akan banyak mengalami masalah demi masalah. Mungkin masalah kadang-kadang masalah keluarga, atau mungkin masalah sakit penyakit, atau masalah persoalan pekerjaan dan lain sebagainya. Di dalam dunia ini kita pasti menghadapi banyak masalah, tapi ingat, Tuhan selalu berjanji kepada kita bahwa sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ya. Sebelum saya lanjutkan firman ini ya, saya mau bersaksi sedikit tentang bagaimana kebaikan Tuhan ya. Saya tuh punya kakak ya. Kakak saya tuh belum mengenal Tuhan ya. Sudah lama mengikut saya, tapi dia belum pernah percaya kepada, tidak mau percaya kepada Tuhan ya. Saya sudah bersaksi menyaksikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat ya. Kalau kita percaya kepada dia pasti diselamatkan. Nah, kakak saya ini orang yang keras gitu ya. Keras dia bilang. Dia bilang, agamamu, agamaku ya. Ya itu nanti ada waktunya Tuhan. Saya percaya nanti suatu saat kakak saya akan dijamah oleh Tuhan, dan saya percaya kakak saya pasti diselamatkan ya. Saya tetap berdoa kepada Tuhan. Sebetulnya kakak saya banyak mengalami anugerah Tuhan yang luar biasa, tetapi masih mengeraskan hatinya, tidak mau membuka hati untuk menerima Tuhan sebagai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi saya percaya Tuhan, satu orang diselamatkan, seisi rumah tangganya pasti akan diselamatkan ya. Mungkin berjalannya waktu, saya tahu waktu kita tunggu, saya tunggu waktunya Tuhan, saya percaya bahwa kakak saya pasti akan diselamatkan. Nah, kalau kemarin saya melihat itu karena ini di bulan puasa ya, entah mungkin dia kurang minum dan lain sebagainya ya. Tiba-tiba tuh wajah muka kakak saya tuh bengkak begitu ya, kupingnya bengkak, wajahnya aduh menakutkan gitu ya. Ya saya menawarkan, apakah kamu didoakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia itu selalu melakukan banyak mujizat demi mujizat, tetapi kakak saya tidak mau didoakan ya. Saya dulu pernah waktu dia sakit sampai mukanya hancur ya. Saya berdoa, puji nama Tuhan, Tuhan jamah dan Tuhan memberikan kesembuhan. Dan belum lama ini kakak saya pernah sakit lagi juga ya, sampai jatuh ya. Untung ada anak saya diangkat ya. Puji nama Tuhan ya, saya pikir dia terkena COVID ya.
kita datangkan apa ambulans, ternyata anak kakak saya tidak mengalami COVID ya. Tapi saya bersyukur luar biasa pada waktu itu dia mau didoakan ya. Saya doakan di dalam nama Yesus, kan nama yang berkuasa luar biasa ya. Puji nama Tuhan, kakak saya boleh menerima kesembuhan yang daripada Tuhan. Nah, sekarang ini anak kakak saya mengalami wajahnya bengkak gitu ya, seperti yang waktu itu. Cuman tidak koreng-koreng, kalau yang dulu dia koreng-koreng ya. Tapi puji nama Tuhan, dia tidak mau didoakan, tetapi kita kan sudah punya kuasa ya. Tuhan sudah memberikan kita kuasa dan saya pakai kuasa itu ya. Saya pakai kuasa itu kan seperti Bapak Gembala katakan bahwa roh kita menyatu dengan roh Bapa kita di surga ya. Roh kita menyatu kan ya, yang sudah dimeteraikan dengan darah Yesus ya. Dan saya itu diberkati melalui firman yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Saya bahwa ketika roh kita menyatu dengan roh Bapa ya, itu aliran-aliran surgawi itu pasti mengalir dalam kehidupan kita ya. Itu pasti terjadi dan saya terima itu kuasa yang daripada Tuhan. Saya percaya, saya lakukan itu, saya sudah diberikan kuasa oleh Tuhan dan kesembuhan pasti terjadi Tuhan. Saya percaya karena roh kita menyatu kan, berarti aliran dari surga mengalir dalam kehidupan kita. Dan saya praktekkan itu di dalam kehidupan saya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya dia enggak mau didoakan kan, setiap malam ketika dia tidur saya mengangkat tangan saya, Tuhan, saya kakak saya tidak percaya ya Tuhan, tetapi saya beriman kepadamu Tuhan, iman saya Tuhan, biar Tuhan perhitungkan. Saya angkat tangan, saya selalu patahkan di dalamnya, saya cabut, saya sudah, Tuhan kau sudah memberikan saya kuasa, dan saya terima kuasa itu, dan saya terima kesembuhan. Saya percaya di dalam nama Yesus, nama yang berkuasa, sakit penyakit disembuhkan. Saya berdoa, saya angkat tangan setiap malam, saya bawa di dalam doa, saya perkatakan dalam nama Yesus, saya penyakit, saya cabut, saya buang ke dalam laut. Itu yang saya katakan kepada Tuhan. Saya beriman kepada Tuhan. Iman saya, ya pokoknya iman saya menyembuhkan kakak saya begitu ya. Puji nama Tuhan, sehari demi hari saya berdoa begitu ya. Puji nama, tiba-tiba ya besok-besok enggak langsung kempes ya. Setahap demi setahap kempes. Puji Tuhan, iman saya luar biasa ya. Iman saya percaya kita semua, bukan iman saya aja, kita semua yang hadir pada malam hari ini, kita diberikan kuasa yang luar biasa. Roh kita menyapu dengan Bapa kita di surga ya, sudah dimeteraikan oleh darah Yesus. Jadi kita menerima berkat-berkat rohani. Dan kita praktekkan, sekarang kita praktekkan saja ya. Karena puji nama Tuhan, saya ini sedang bergabung dengan satu, biarkan kita karena dalam keadaan COVID ini seringkali kita harus gabung, ditawarkan maksud saya ditawarkan untuk gabung dengan ini. Nah sekarang sedang bergabung dengan bagaimana sih kita mendoakan supaya orang itu sembuh gitu ya. Kan biasanya kalau kita mendoakan enggak langsung sembuh gitu ya. Kan jadi Tuhan itu selalu menengking, Tuhan itu selalu menyembuhkan orang. Ketika Tuhan menyembuhkan orang yang sakit itu ya, dia katakan dia selalu tengking ya. Selalu tengking. Jadi ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit itu ya, apa namanya, untuk orang yang belum mengenal kepada Tuhan ya, kan ketika Tuhan Yesus berdoa kan bukan orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi Tuhan melakukan mujizatnya, Tuhan ingin menyatakan kuasanya bahwa Yesus adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, yang sanggup memerlukan mujizat demi mujizat. Nah kita diajarkan seperti itu, kita tengking ya. Bahkan orang yang tidak percaya kita berdoa karena Tuhan ingin memproklamirkan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat ya. Jadi Tuhan selalu bisa menyembuhkan, jadi kita tengking begitu. Maksudnya yang belum mengenal kepada Tuhan, saya praktekkan itu. Karena kan kakak saya juga belum kenal kepada Tuhan, tapi luar biasa kakak saya boleh menerima kesembuhan yang daripada Tuhan. Tetapi bagi kita itu diajarkan seperti ini ya, maaf saya minum ya. Karena kena AC jadi agak sedikit kering. Puji nama Tuhan. Nah diajarkan bagaimana kalau untuk orang-orang yang sudah percaya, kita harus mohon pengampunan atas dosa-dosa kita. Ya kita sudah diampuni, sudah disucikan, sudah dikuduskan, tetapi diajarkan ya kita harus selalu mengakui setiap apa yang kita lakukan. Supaya kita bisa menerima kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita boleh mengalami kesembuhan yang sempurna, itu yang diajarkan seperti itu ya. Puji nama Tuhan, dan saya bersyukur kepada Tuhan, saya bangga memiliki Tuhan yang luar biasa itu. Dia sanggup melakukan segala perkara, biar kita apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, masalah demi masalah, cobaan demi cobaan. Ya saya juga banyak masalah dalam banyak percobaan Bapak Ibu, tapi saya tidak mau goyah, saya tetap berdiri teguh karena saya punya Allah kamu yang luar biasa. Puji nama Tuhan yang sudah menyelamatkan kami, Allah yang hidup ya, yang sanggup melakukan segala perkara ya,
Saya juga masalah itu banyak, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya tidak akan banyak menceritakan. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan, biar kita sebagai orang yang sudah ditebus, yang kita sudah diselamatkan, kita tetap berdiri teguh. Jangan goyah, tetap berdiri teguh, jangan goyah. Kenapa kita tidak boleh goyah? Kenapa kita harus berdiri teguh? Karena Tuhan selalu menopang di dalam kehidupan kita. Tuhan selalu menopang, Tuhan selalu menolong di dalam kehidupan kita. Makanya jangan pernah kita goyah. Apapun yang terjadi, percaya Tuhan selalu menopang hidup kita. Tuhan selalu menolong kita. Jadi jangan pernah kita goyah, tetap teguh di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya, itu sebabnya mari kita Bapak yang dikasih Tuhan. Apapun yang terjadi, yang menimpa di dalam kehidupan kita, kita tetap berdiri teguh dan jangan goyah. Yang kedua adalah selalu giat selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Kita giat, kita semua di sini ya, selalu giat dalam pekerjaan Tuhan ya. Pelayan-pelayan Tuhan luar biasa ya. BL-nya kalau saya melihat di sini puji-pujiannya itu luar biasa ya. Saya diberkati dengan luar biasa. Mengapa saya katakan bukan ya, ini untuk supaya kita tetap rendah hati ya. Saya sudah kemana-mana Bapak Ibu ya. Tetapi musik di sini ini luar biasa. Ya puji-pujiannya ini sangat memberkati kita. Memberkati saya kalau saya mendengar puji-pujian BL ya. Rena ya. Luar biasa ya, suaranya indah, berikan untuk Tuhan ya. Itu sudah diberkati dengan luar biasa, berikan suaramu untuk memuliakan nama Tuhan ya. Kita tetap giat di dalam pekerjaan Tuhan. Apa sih yang kita mau, apa yang kita mau balas ya, kebaikan Tuhan. Kita tetap giat di dalam pekerjaan Tuhan ya. Jangan kita malas, tetap terus rajin melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Giat, apapun yang bisa kita lakukan, lakukan. Kita tetap giat di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, karena Tuhan begitu banyak berkat yang Tuhan, yang kita sudah terima daripada Tuhan ya. Apa yang mau kita balas ya, kita lakukan ya. Ya mungkin ya sepertinya seperti Gary, kalau kita lihat Gary tetap semangat ya dalam Tuhan ya. Walaupun pulang kantor capek ya, Gary tetap semangat ya. Bersyukur ya, kita bisa, jadi kita bisa apa melihat di YouTube ya. Puji nama Tuhan, talenta yang ada pada kalian, pergunakan itu kemuliaan nama Tuhan ya. Raffi ya, main drum ya Raffi ya. Semua pemain Pak Riki luar biasa ya. Semuanya giat, tetap giat selalu di dalam Tuhan. Tetap setia melayani Tuhan. Karena ada upah tersedia bagi kita ya. Dan firman Tuhan katakan bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu itu tidak sia-sia. Kita ada di sini enggak sia-sia ya. Kita nanti akan memperoleh hidup yang kekal. Kita akan menerima upah dari Tuhan. Luar biasa. Bukan hanya di surga ya, di bumi aja kita menerima upah yang luar biasa ya. Jerih payah kita itu tidak sia-sia. Tuhan pasti memperhatikan hidup kita. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, oh luar biasa Tuhan memperhatikan kita semua. Kalau saya melihat kesaksian Bapak Ibu di sini, semua di sini mengalami berkat double porsi ya. Banyak jemaat di Indonesia mengalami berkat itu, cuman tidak mau saksikan. Saya sering katakan, bersaksi Ibu sudah menerima berkat yang luar biasa. Sebenarnya banyak mereka yang menerima berkat double porsi ya. Kan itu imannya Bapak Gembala, bukan iman kita juga ya. Banyak mengalami berkat Tuhan yang luar biasa ya. Tetapi kadang-kadang ada yang tidak mau bersaksi ya. Harusnya mereka bersaksi, menyaksikan betapa dahsyatnya Tuhan itu. Betapa luar biasa itu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Tetap setia mengiring Tuhan kita. Mari Bapak Ibu saya katakan lagi. Jangan kita tetap berdiri teguh. Jangan goyah. Dan giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kita tahu bahwa dalam persekutuan kita dengan Tuhan, jerih payah kita itu tidak sia-sia. Puji nama Tuhan, saya percaya bahwa firman Tuhan tidak perlu panjang-panjang lebar ya, tapi saya percaya firman Tuhan yang sangat singkat ini bisa memberkati kita semua. Amin. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, kalau pada malam hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan tolong kami, kuatkan, teguhkan iman kami, biar kami tetap berdiri teguh, tidak goyah Tuhan. Dan kami percaya jerih payah kami di dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Tuhan akan memperhitungkan, Tuhan akan memberkati kami semuanya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sangat memberkati kita, amin. Dan sangat menguatkan kita. Mari kita kembalikan untuk hormat dan kemuliaannya. Mari kita menyanyikan pujian satu. Thank you.
Syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Pada malam hari ini kami mau berdoa ya Tuhan untuk semua Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini Tuhan, baik itu WL Tuhan, pemain musik Tuhan. Oh Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan yang mempersiapkan ibadah ini Tuhan. Kami bawa mereka ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan, kami berdoa kepada-Mu, turunkan berkat-Mu atas kehidupan mereka. Biar pengurapan otoritas ilahi turun ke atas mereka. Berikanlah mereka Tuhan hikmat yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memakai mereka lebih hari lebih heran lagi Tuhan. Tuhan, Kau memberkati masa depan mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati kesehatan mereka. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa Tuhan biar berkat-berkat tercurah di dalam kehidupan mereka Tuhan. Mereka tetap setia melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kami juga teringat akan jemaat yang mengalami persoalan masalah Tuhan. Kami bawa mereka ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan, kiranya Engkau ulurkan tangan, menyatakan kuasa-Mu. Biar belas kasihan turun ke atas kehidupan mereka. Yang mempunyai masalah, persoalan, beban berat yang menimpa dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa kepada-Mu Tuhan. Tuhan memberikan mereka jalan ke keluar Tuhan. Memberikan mereka pertolongan Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Supaya mereka boleh melihat bahwa Allah yang kami sembah yang tidak pernah meninggalkan mereka. Mereka boleh melihat kebaikan Tuhan. Mereka boleh melihat pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa. Pertolongan Tuhan yang begitu sempurna adanya. Terpuji nama-Mu, memberkati rumah tangga mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati anak-anak mereka, memberkati pendidikan mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati semua jemaat di tempat ini. Tidak satu pun Engkau tinggalkan mereka. Engkau memperhatikan mereka satu persatu Tuhan dengan masalah persoalan mereka hadapi. Terpujilah nama-Mu Bapa. Pada malam hari ini kami juga berdoa untuk mereka yang dalam keadaan sakit Tuhan. Buat Pak Jerry Putirai, buat Pak Poniman Tuhan, buat Tante Liu Tuhan, buat Pak Ricky Putirai Tuhan, bahkan semua yang dalam keadaan sakit Tuhan, kami Tuhan mengetahui keadaan mereka Tuhan. Buat Johnny juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan, kiranya Kau ulurkan tangan-Mu, nyatakan belas kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku lepaskan kesembuhan bagi kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan, oleh karena kuasa Tuhan yang luar biasa, Tuhan Engkau sudah menyembuhkan oleh mereka, sudah menyembuhkan mereka Tuhan. Dan kami percaya oleh bilur-bilur-Mu segala sakit penyakit sudah disembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Dan pada malam hari ini kami juga berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami bawa mereka ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau memberkati mereka, memberkati pelayanan mereka, memberkati rumah tangga mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati anak-anak mereka, memberkati kesehatan mereka. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau selalu menjaga, melindungi kehidupan semua hamba-Mu Tuhan di tempat ini. Apapun masalah persoalan mereka hadapi Tuhan, tolong Tuhan
berkati mereka satu persatu Tuhan. Pakai mereka dengan luar biasa. Biar Tuhan memperluas pelayanan mereka. Ada banyak jiwa-jiwa yang harus dijangkau Tuhan. Melalui kehidupan mereka boleh menjadi berkat Tuhan. Untuk membawa jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan. Inilah Tuhan tugas yang Tuhan percayakan kepada mereka Tuhan. Biar mereka senantiasa tetap setia melayani Engkau Bapa. Terpujilah namamu Bapa. Kami juga berdoa untuk gembala sidang di tempat ini Tuhan. Kami tetap mendoakan Bapak Gembala. Berikanlah hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Berikanlah Tuhan kekuatan, kesehatan Bapak di dalam nama Yesus Tuhan. Berikanlah Tuhan pengurapan otoritas ilahi turun ke atas hidupnya ya Bapak. Tuhan untuk Tuhan senantiasa menggembalakan jemaat di tempat ini Tuhan. Kami percaya melalui beliau Tuhan, melalui hamba-Mu ini Tuhan. Jemaat di sini boleh bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Menjadi dewasa seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Menjadi serupa seperti Engkau ya Bapa. Terpujilah nama memberkati kesehatannya di dalam nama Yesus. Memberkati istri dan kedua anaknya Tuhan. Engkau selalu menjaga, melindungi. Dijauhkan dari segala hal yang tidak berkenan kepada-Mu Tuhan. Jauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka. Apapun Tuhan kau halaukan daripada kehidupan rumah tangga hamba-Mu ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Terpuji akan Engkau ya Bapa. Kami bersyukur kepada-Mu. Dan pada malam hari ini kami mau berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, bahkan seluruh jajarannya kami bawa mereka dalam tangan Tuhan. Berikanlah hikmat marifat yang daripada Tuhan untuk dapat Tuhan Yesus. Oh Tuhan mengatasi setiap kesulitan di dalam negeri ini Tuhan. Kami memberkati bangsa dan negara kami. Kami percaya ekonomi dipulihkan Tuhan. Tuhan senantiasa menyertai bangsa dan negara kami Tuhan, Indonesia Tuhan dalam perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sudah mendengar setiap doa kami yang kami sudah naikkan di hadapan-Mu. Dan kami percaya Engkau sudah menjawab setiap doa permohonan kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pasti Tuhan.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, angkat tanganmu biar kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Sekarang terimalah berkat anugerah daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Ibadah telah selesai, Tuhan Yesus memberkati.